Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. You came into this life, brought up as an orphan child, through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days of work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world would never be the same. Rasulullah, Habiballah.
Yang terhormat Kiai Haji Yakut Khalil Kaumas selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Saudara Faizal Amin selaku Ketua Umum CSS Moral Nasional. Yang kami hormati Saudara Akbar Pratama selaku Ketua Pelaksana Webinar Entrepreneurship CSS Moral Nasional, serta seluruh panitia dan peserta yang kami sayangi dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar entrepreneurship dengan mengusung tema "Menggali Potensi Transformasi Digital dalam Bisnis, Peluang, dan Tantangan". Hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam wal Iman. Baiklah, saya Melia Dia Air Kasari selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSS Moral. Acara yang keempat, sambutan dari Ketua Pelaksana. Acara yang kelima, sambutan dari Ketua Umum CSS Moral Nasional atau yang mewakili. Acara yang keenam, pembacaan doa. Acara yang ketujuh, pembacaan CV narasumber. Acara yang kedelapan, penyampaian materi. Acara yang kesembilan, tanya jawab. Acara yang ke-10, pemberian sertifikat. Acara yang ke-11, foto bersama. Dan acara yang terakhir, yakni penutup. Menginjak pada acara pertama, yakni pembukaan, marilah kita awali acara pada pagi hari yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Furqan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyatis solihah. Al-Fatihah. Amin. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dipimpin oleh Saudari Nurul Fitriah Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا لو نشاء لكنا مثل هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة Sudah Allahul Adim.
وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSS Morang. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana
acara webinar entrepreneurship CSS Mora Nasional yang akan disampaikan oleh Saudara Akbar Pratama. Kepadanya dipersilahkan. Cek apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Mbak Milia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, beliau Dr. Basnang Said SAG MAG, yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum CSS Mora Nasional, Saudara Faizal Amin, yang sama-sama kita hormati, narasumber kita yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini, beliau Coach Ricky, yang sama-sama kita hormati, Ketua Perguruan Tinggi CSS Mora, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir di acara yang kita nantikan bersama, yaitu Webinar Entrepreneurship Tahun 2024 dengan mengusung tema Menggali Potensi Transformasi Digital Dalam Bisnis, Peluang dan Tantangan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, saya Akbar Pratama selaku ketua pelaksana webinar entrepreneurship mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta webinar entrepreneurship yang sangat antusias telah mendaftarkan dirinya dan bergabung dalam acara ini. Selanjutnya tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia atas dedikasinya selama kurang lebih satu bulan lamanya kita berdiskusi dan bermufakat, sehingga pada pagi hari ini acara kita insya Allah terselenggara dengan lancar. Amin, amin, rabbal alamin. Dan tidak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman pengurus CSS Mora atas doa dan supportnya yang sangat begitu besar bagi saya pribadi dan terkhusus bagi kami panitia webinar entrepreneurship, sehingga kami bisa penuh dengan semangat ketika menjalankan amanat yang telah diberikan oleh beliau-beliau. Selanjutnya pula kami ucapkan terima kasih kepada Coach Ricky yang telah bersedia menjadi narasumber dalam webinar entrepreneurship tahun 2024 ini. Teman-teman yang saya banggakan, adapun tujuan webinar entrepreneurship ini, pertama ialah untuk kita menyambung talus silaturahmi antar sesama, baik kita sesama umat muslim. Kedua, adapun tujuan menyelenggarakan acara webinar ini ialah untuk menambah pengetahuan kita akan dunia entrepreneur, agar kelak kita tidak ketinggalan dan menjadi terbelakang. Karena pada hakikatnya, santri mampu bersaing dan menjadi role model bagi Indonesia ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Enjoy the event. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar Entrepreneurship Cik Asesmara Nasional diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Umum Cik Asesmara Nasional yang akan disampaikan oleh Saudara Faizal Amin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Riko Chandra Kelana, sebagai saat ini sebagai pemateri di pagi hari ini yang akan menemani kita 1 jam 2 jam ke depan. Yang saya hormati Kader PSDN Nasional, terjuga yang saya hormati Ketua Pelaksana Mas Akbar Pratama, serta teman-teman panitia yang sangat semangat ya. Saya rasa acara ini dipersiapkan sangat matang. Semoga nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa teman-teman CSS Mora, perwakilan dari berbagai perguruan tinggi, dan juga peserta umum yang hadir di pagi hari ini, yang juga tidak kalah banyaknya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang di CSS Mora. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tentunya kita sangat bahagia ya bisa berkumpul meskipun tidak secara offline. Besok kita sudah mulai puasa bagi warga yang menganut Muhammadiyah, artinya program apa hisab ya. Kalau yang pakai hilal, kita menunggu keputusan dari pemerintah. Ini merupakan suatu acara yang pas banget, karena kalau diadain besok kita masih keadaan lemas, tapi untuk saat ini masih dalam keadaan semangat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harap syafaatnya. Pertama ingin saya sampaikan bahwa CSS Mora sendiri adalah sebuah organisasi, adalah sebuah komunitas yang menghimpun teman-teman yang menerima program beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama. Itu artinya teman-teman yang ada di CSS Mora, pertama adalah saya anggap semua adalah orang-orang yang berprestasi. Yang kedua adalah mereka ini merupakan santri. Izin melaporkan Mas Riko ya. Izin melaporkan bahwa CSS Mora ini adalah santri-santri yang sudah menerima beasiswa santri berprestasi. Dan CSS Mora sendiri ada di berbagai PT, termasuk dari UI juga ada, UIN Suka, dan berbagai PT lainnya. Ada sekitar 30 perguruan tinggi, dan ada sekitar 2.000 anggota dan 5.000 alumni. Ini merupakan nantinya merupakan apa ya peluang apa yang harus dilakukan CSS Mora. Dan untuk CSS Mora nasional sendiri yang mengadakan acara saat ini adalah PSDE, Pengembangan Sumber Daya Ekonomi. Kita mencoba menganut keyakinan, atau saya berkeyakinan bahwa kaya dan kekayaan itu berbeda. Kaya kita terlihat punya mobil, punya rumah besar atau apapun itu kaya.
tapi itu tidak menunjukkan bahwa itu mempunyai kekayaan. Maka dengan adanya webinar ini merupakan langkah kami untuk membangun kekayaan tersebut. Karena dengan wirausaha atau bisnis, kita terlihat bahwa kita mempunyai kekayaan. Bukan terlihat kaya, tapi terlihat mempunyai kekayaan. Maka webinar ini kita anggap sangat penting untuk teman-teman KSS Mora dan untuk warga Indonesia secara umum. Kebetulan pesertanya lebih banyak anak muda, maka memang yang kami harapkan adalah nanti ke depannya timbul dari teman-teman ini para miliarder ya, para miliarder yang terbentuk karena ditemani di pagi hari ini oleh Mas Riko sendiri. Jadi memang follow up dari acara ini bukan hanya besok, Mas Akbar. Follow up-nya adalah ini merupakan investasi ke depan. Artinya mungkin ke depannya ini ada follow up kembali baik bersifat wirausaha atau nantinya ada peluang-peluang sendiri dari Mas Riko yang diberikan kepada teman-teman channel-channel atau link-link yang butuh diikuti oleh teman-teman karena saya rasa yang ikut ini adalah orang-orang yang mencintai kekayaan, bukan kaya, mencintai kekayaan tadi. Maka memang saya harapkan Mas Riko dan teman-teman panitia ada follow up dari acara ini baik dari rangkuman materi atau apapun itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan teman-teman. Saya harapkan ikut sampai selesai. Dan saya ucapkan dari JS Morana Nasional, mohon maaf jika ada tutur kata atau apapun dari kemarin yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Umum Nasional CSS Mora Nasional diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Afandi Siregar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih. Melangkah pada acara inti, yakni pembacaan CV narasumber sekaligus penyampaian materi yang akan dipimpin oleh moderator kita pada pagi hari ini, yakni kepada Saudara Alfa Munayah Harahap. Kepadanya kami persilahkan. Oke, cek. 1, 2. Apakah suara saya sudah jelas, teman-teman semua? Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Melia Diah Airisa selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau untuk pagi hari ini ya.
yakni melanjutkan webinar kita sampai akhir. Kemudian, selamat pagi teman-teman semua peserta webinar entrepreneurship kita pada pagi hari ini yang saya lihat sangat semangat luar biasa. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kehadiran Ketua Umum JSS Mora Nasional, beliau Tun Faizal Amin. Kemudian Ketua Pelaksana ada Kak Akbar Pratama. Kemudian seluruh jajaran kepengurusan JSS Mora Nasional 2023-2024. Serta pemateri kita yang sangat kece, luar biasa pada pagi hari ini, menyempatkan waktunya untuk berbincang asik dengan kita, yakni beliau yang biasa dipanggil Coach Ricky. Kemudian yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya muliakan, seluruh peserta baik dari internal CSS Mora ataupun dari eksternal CSS Mora yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini meluangkan waktu untuk sama-sama berdiskusi dengan kami. Peserta dan seluruh jajaran yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan saya Alfa Munaya Harahap yang akan membawa teman-teman semua untuk kita menggali seperti apa sih entrepreneurship serta wirausaha di zaman sekarang. Zaman yang semakin modern menuntut kita semua kalangan masyarakat untuk lebih tanggap dalam beradaptasi dengan teknologi. Perkembangan ilmu teknologi, sosial, bahkan ekonomi sangat menentukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak dipungkiri, banyaknya jumlah pengangguran merupakan hambatan yang amat sangat besar dalam mewujudkan perekonomian dan memajukan perekonomian Indonesia. Dan generasi muda merupakan salah satu peran penting untuk menunjang dan untuk memajukan jumlah, menghilangkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Terutama kita sangat mengharapkan peran pemuda, apalagi dari pihak internal CSS Mora yang katanya Tung Faizal menerima beasiswa dari pemerintah. Maka seharusnya kita harus lebih peka terhadap kewirausahaan dan entrepreneurship. Terus gimana dong cara kita sebagai santri, alumni santri, apalagi kita memiliki basic yang hanya mungkin fokus di bidang keagamaan. Tapi Tung Faizal menentang itu, katanya, ketua pelaksana kita menentang itu. Katanya santri harus menjadi leadership dalam bidang kewirausahaan. Maka pada pagi hari ini sebagai wujud untuk menciptakan dan memajukan serta menggunakan santri sebagai leadership, maka CSS Mora membuat webinar entrepreneurship yang sangat-sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Lantas seperti apa sih kita dalam berwirausaha dan berentrepreneurship? Maka izinkanlah saya membacakan CV dari moderator, dari pemateri kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman semua, adapun pemateri kita pada pagi hari ini, beliau merupakan seorang yang sangat-sangat masyhur ya, atau mungkin sangat-sangat dalam dan sudah berpengalaman banyak dalam bidang kewirausahaan. Beliau bernama lengkap Kak Ricky Chandra Klana Esos, dan beliau memiliki nama branding yakni Coach Ricky. Alamat beliau di Komplek Ardini 1 nomor 40 Jati Rahayu Pondok Melati Bekasi. Yang mau mencatat nomor telepon beliau, barangkali mbak-mbak yang pengen belajar administrasi, belajar kewirausahaan, ini saya paparkan nomor telepon beliau. Nomor telepon beliau ada 0818-077-91222. Email beliau rcklana@gmail.com. Adapun riwayat pendidikan beliau, ini gak kalah pentingnya. Karena beliau sekarang kok bisa menjadi seorang yang dalam bidang kewirausahaan
dan sampai bisa menjadi pemateri di berbagai tempat. Nah, beliau riwayat pendidikan formal ada SDN Kusuma Indah 1 Bekasi di tahun 1989 sampai 1995. Kemudian melanjutkan ke SLTPN 49 Jakarta Timur dari tahun 1995 sampai 1998. Kemudian melanjutkan ke SMUN 14 Jakarta Timur dari tahun 1998 sampai 2001. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. S1 Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial di tahun 2001 sampai 2005. Kemudian beliau memiliki berbagai aktivitas harian. Aktivitas harian beliau yang pertama itu CEO Founder dan Coach Young Entrepreneur School Indonesia. Wow, keren sekali beliau memang. Kemudian beliau memiliki aktivitas Halal Mart, HNI, Business Owner. Wah, keren sekali. Kemudian founder dan trainer MAIN Institute, Training, Consulting, and Community Organizing. Kemudian CEO founder Yayasan Insan Bumi Mandiri. Wah, itu merupakan aktivitas beliau. Kemudian ya mungkin bisa kita masukkan salah satu aktivitas beliau juga menjadi salah satu berbagai seminar ataupun berbagai webinar seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya beliau kalau saya ingin bacakan sampai akhir, sepertinya webinar kita pada pagi hari ini akan selesai dengan hanya membacakan pengalaman beliau saja, saking banyaknya pengalaman beliau. Jadi saya akan membacakan pengalaman-pengalaman yang sedikit saja. Nanti mungkin kalau teman-teman penasaran dengan pengalaman beliau yang berjumlah berapa ini? 36.000 kayaknya. Ya, berjumlah sangat banyak ini, mungkin bisa langsung dicapri beliau ya. Adapun pengalaman beliau yang pertama itu SIS SMAN 7 Kota Bekasi. Kemudian beliau instruktur LDKS juga SMAN 6 Kota Bekasi tahun 2010. Kemudian beliau juga menjadi trainer pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Galur Jakarta Pusat di tahun 2010. Kemudian beliau pernah menjadi narasumber pesantren Kilat Putra Putri PT PAM Jaya di tahun 2012. Kemudian beliau juga fasiliator training high impact presentation Subdit BAI, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dirjen Pembendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di tahun 2011. Kemudian beliau juga pernah menjadi fasiliator dinamika kelompok workshop pelaporan keuangan lintas seluruh kementerian dan lembaga negara RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tahun 2013. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber kajian Islam LDK Kampus Politikes 3 Bekasi di tahun 2016. Kemudian beliau pernah menjadi motivation training masa orientasi siswa SMP ASA Rawalumbu Bekasi. Kemudian beliau juga menjadi narasumber seminar entrepreneur pelajar OSIS SMK Genesis Depok 2021. Kemudian saya tutup, beliau pernah dan insya Allah pernah akan menjadi narasumber webinar entrepreneurship yang dilaksanakan oleh CSS. Terima kasih sudah mau mendengarkan semua prestasi atau pengalaman-pengalaman beliau yang insya Allah pada pagi hari ini akan dibagi dan akan di-share ke kita semua. Izin sebelumnya, Kak Rike, saya ingin mengingatkan bahwa materi kita akan dilaksanakan selama 45 menit. Kemudian tanya-jawab dilanjutkan dengan tanya-jawab sekitar 30 menit.
dan yang ter, dan nanti akan dilanjutkan oleh MC. Oke, untuk selanjutnya tanpa lama-lama langsung saya serahkan kepada beliau, Kak Rizky Chandra Kelana Esos atau yang biasa disebut sebagai Coach Rike, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Alfa? Teman-teman panitia semua dan yang kami hormati dan banggakan juga pengurus CS Mora serta peserta para calon pemimpin masa depan yang luar biasa. Salam hormat dan salam persahabatan dari saya, Ricky Chandra Kelana. Teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Ricky. Tadi Mas Alfa sudah sampaikan saya punya nama branding, ya, Coach Rizky, karena saya biasa di lembaga saya di sekolah Young Entrepreneur School biasa dipanggil panggilan coach. Kalau di kampus mungkin dosen ya, kalau di sekolah kurang lebih sama dengan guru. Saya merasa bersyukur dan bahagia nih, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini yang penuh berkah bisa menambah silaturahim dan rezeki. Dan kalau penerima beasiswa di Kemenak, asumsi saya yang hadir mayoritas insya Allah muslim ya. Bahwa di dalam Islam kita yakini bahwa salah satu pembuka pintu rezeki itu adalah silaturahmi. Betul ya? Dan di era zaman now ya, dengan yang semua serba digital, maka silaturahmi kan tidak harus ketemu tatap muka langsung. Hari ini saya tinggal di Bekasi, bisa ketemu yang dari Jombang, yang dari wilayah lain. Ini kan dekat. Sebenarnya mohon maaf, saya pakai dua media karena tadi sempat ada gangguan ini. Tes kedengaran suara saya teman-teman. Saya ada dua akun yang ikut gabung di Zoom. Ya, kita mulai. Oke, kita mau ngobrolnya apa pagi ini teman-teman semua? Tema yang diberikan oleh panitia buat saya, judulnya menggali potensi transformasi digital dalam bisnis peluang dan tantangan. Luar biasa nih. Oke, saya mau tes sederhana dulu ya. Karena ini mayoritas Gen Z, ya, mayoritas Gen Z kayaknya nih ya, jadi sudah melek teknologi semua dan gadget. Coba angkat tangan siapa antara yang punya akun sosial media. Oke, raise hand. Kita latihan dulu coba yang punya sosial media. Entah Instagram dan Facebook ya, Twitter. Oke, kita lihat banyak juga ya. Bila ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang di handphonenya punya aplikasi marketplace? Wah, tambah banyak lagi ya. Oke. Pertanyaan ketiga, buat aplikasi marketplace, siapa yang sudah pernah bertransaksi sebagai pembeli? Pernah belanja nih ya? Saya pernah coach ya, koleksi di keranjang ya. Keranjang saya 99 plus di toko Oren. Nah, ya kalau senyumnya sumringah kelihatan giginya berarti Anda pelaku-pelakunya nih. Ya, pelaku PHP para toko-toko online ya. Kenapa PHP? Ya, pedagangnya udah berharap di check out tapi enggak dicopot-copot ya. Sampai kepala cekot-cekot. Ya, ini para pelaku-pelakunya nih ya, kolektor keranjang ya. Saya nggak nuduh orang lain ya, karena saya memang begitu juga ya. Kenapa banyak koleksi keranjangnya ya? Karena kita nggak mampu untuk check out ya.
saldonya minus. Oke, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Siapa yang punya aplikasi marketplace di room di handphone? Pernah bertransaksi sebagai pembeli? Dan pertanyaan keempat adalah siapa yang memanfaatkan aplikasi marketplace-nya untuk jualan? Adakah? Kalau ada, boleh tolong dicat. Jualan apakah? Bisnis apa? Boleh ya. Buat yang memanfaatkan aplikasi marketplace-nya untuk jualan. Boleh-boleh, coba di-share ya. Saya mau tahu pengalaman teman-teman yang sudah pernah memanfaatkan marketplace untuk jualan. Atau pernah jadi penjual TikTok Shop mungkin? Boleh juga nanti di-chat ya, coba. Teman-teman silakan chat malam. Tapi kelihatannya belum ada yang pengalaman ini ya. Saya lihat kolom chat belum ada yang list. Oh ada, moraku.id. Keren ya. Nah, kenapa saya nanya begitu teman-teman? Karena ternyata jawaban pertanyaan 1 sampai pertanyaan nomor 4 itu makin sedikit. Benar nggak? Ya, dari yang punya sosmed, contohnya peserta 5. Terus yang punya akun marketplace, mungkin 50. Dari 50 ini yang pernah bertransaksi mungkin 20. Terus pertanyaan keempat, siapa yang pernah jualan di marketplace? Mungkin sisa 5, 3, atau 2, atau 1. Ya, nggak banyak. Tuh. Padahal ini Gen Z semua loh ini ya. Anak muda semua ya. Kelihatan masih pada single-single ya. Belum berubah soalnya rambutnya. Kenapa makin sedikit? Nah, ini penjelasannya ada di slide. Ya. Ini penjelasannya. Ternyata faktanya di Indonesia sulit untuk jadi negara maju karena jumlah pengusahanya belum 4% penduduknya. Bagaimana dengan negara-negara tetangga ya? Bandingkan dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, kita masih tertinggal teman-teman. Untuk skala ASEAN saja kita masih nomor buncit ya, mungkin kalah, masih menang sama Timor Leste. Ya, kalau dibanding Timor Leste mungkin kita menang ya. Karena itu mantan anaknya Indonesia kan Timor Leste ya. Tapi bagaimana negara-negara Asia Tenggara yang usianya Indonesia ya, seperti Malaysia, Thailand ya. Bahkan Singapura yang negaranya kecil. Saya belum pernah ke Singapura soalnya. Katanya lebih kecil dibanding Jakarta. Kita masih jauh. Perbandingan rasionya jumlah pengusaha sama total penduduk ya. Jadi kita masih di bawah 4%. Padahal salah satu syarat untuk bisa jadi negara maju adalah jumlah pengusaha harus banyak. Kenapa jumlah pengusaha harus banyak? Ya, harusnya teman-teman bisa jawab ya. Karena pembangunan infrastruktur, perputaran uang, tingkat kemakmuran rakyatnya, tulang punggungnya adalah pengusaha. Saya ambil contoh sederhana ya. Ibu kota negara yang mau pindah ke Kalimantan, apa sih salah satu permasalahan IKN di sana? Salah satu permasalahan terbesarnya yang bikin kepala Presiden Jokowi kita pusing adalah investornya masih kurang yang mau berinvestasi di IKN. Ini fakta bahwa negara dibangun bukan cuma dari sumber dana pajak, bukan dari pendapatan negara saja. Negara bisa maju, punya kota yang keren, canggih, tentu harus disupport oleh para pengusaha. Itu terbukti di IKN hari ini. Kenapa? Pembangunannya tersendat-sendat ya, terancam. Kenapa? Karena masih banyak pengusaha yang masih berpikir ulang untuk investasi di IKN. Ini bukti bahwa pengusaha itu sangat dibutuhkan
di negara. Jadi kalau jumlah pengusaha di suatu negara sedikit, pasti pembangunan akan terhambat. Ya, pembangunan negara akan terhambat. Ya. Kita bisa lihat mungkin, saya belum pernah ke Singapura, teman-teman mungkin pernah baca berita atau testimoni orang yang pernah ke Singapura. Ya, bandingkan dengan Indonesia, dengan Jakarta. Kenapa banyak orang kaya di Indonesia yang ingin berobat ke Singapura? Kenapa? Ya karena fasilitasnya jauh, fasilitas kesehatan dengan Jakarta, dengan Indonesia. Ya, itu salah satu indikator keberhasilan, kesuksesan negara. Dan didopang oleh siapa? Oleh pengusaha. Jadi kalau jumlah pengusaha sedikit, jangan heran kalau negara itu masih akan sulit jadi negara maju. Ya, karena banyak masalah kemiskinan, sulitnya lapangan kerja, banyak orang kelaparan, ya, karena perputaran uangnya sedikit, sedangkan beban penduduknya lebih banyak. Itulah PR Indonesia hari ini. Ya, ini kabar sedihnya ya. Ya. Kita masuk kabar gembira ya. Saya kasih kabar sedihnya dulu ya. Kabar gembiranya adalah ternyata Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce atau perdagangan elektronik di tahun lalu, tahun 2023, mencapai 453,75 triliun. Triliun itu nolnya berapa, teman-teman? Ya, banyak. Ya. Pokoknya banyak. Lah, ya. Kalau dibeli semangkok bakso, dapat berapa mangkok bakso? Ya, tinggal dibagi aja semangkok bakso, misalnya 15 ribu. Ya. Bakso aja dulu 10 ribu, ya. Sekarang udah 15 ribu. Ya. Nah, kalau dibeliin bakso berapa mangkok itu? 453,75 triliun ya. Banyak sekali ya. Pokoknya banyak deh ya, gitu ya. Ini duit semua lah ya, bukan daun. Jadi ini menjelaskan bahwa di Indonesia transaksi online itu bahkan ya, saya belum dapat datanya kalau transaksi offline ya. Ini sangat-sangat mencengangkan. Mengagetkan. Bayangkan kalau kita jadi salah satu pelaku bisnis, kita ikut melakukan transaksi di sini, ya, bandingkan dengan transaksi kita jauh sekali. Artinya di sinilah tempat ngumpulnya uang. Di sinilah tempat potensi cuan. Jadi kalau teman-teman pengen jadi orang kaya dan pengen dapat cuan yang banyak, nah di sini ini kolamnya. Di e-commerce ini 453,75 triliun. Ini bukan uangnya sedikit ya. Uang yang sangat banyak ya. Bahkan bisa menyaingi APBN Indonesia. Oke. Kabar gembira yang kedua. Nah, saya sukanya ngasih kabar gembira aja lah ya, enggak usah kabar sedih. Kabar gembira kedua ternyata kenapa transaksi e-commerce itu begitu besar nilai angkanya? Karena ada berbagai macam aktivitas yang menyebabkan banyak perputaran uang di sana. Apa saja itu? Ini beberapa peluang ya. Ada e-commerce ya, jualan marketplace di sana ya. Ditambah lagi sekarang ada TikTok Shop ya. Sempat diblokir TikTok, sekarang dibuka lagi. Bayangkan harga elektronik, saya baru beli speaker Bluetooth ya, soundbar panjang, biasa dipakai buat nonton TV gitu ya. Kalau saya harga 1 jutaan ya, merek-merek ternama. Saya baru beli dengan harga 10%-nya saja cuma 100 ribuan udah dapat dengan kualitas hampir sama. Jam digital ya. Pada pakai jam digital nggak hari ini? Udah nggak zaman pakai jam yang cuman bisa nyala doang gitu, udah nggak zaman ya. Sekarang jamnya udah bisa ngukur denyut nadi, oksigen, kan kerennya begitu ya. Jam yang paling mahal 3 jutaan bermerek ya, sekitar 3 jutaan lah ya. Jangan nanya iPhone Watch ya. Ya merek Samsung itu ya, Huawei ya, merek-merek yang middle gitu ya. Sekarang low end-nya ada dengan spek yang sama. Bisa kompas, bisa GPS,
ya fitur olahraganya banyak, itu dapat dengan harga 10% aja udah dapat sekarang. Jadi luar biasa. Jadi betapa era digital saat ini sangat memudahkan konsumen untuk dapat barang yang dia mau dengan harga yang paling rendah. Ya, artinya apa? Di sana ada banyak peluang transaksi. Ya. Yang kedua, ada bisnis afiliasi. Ya. Apa bentuk afiliasi? Teman-teman tahu afiliator. Ya, afiliator itu, kalau kita misal punya akun sosmed TikTok, dikenali influencer. Jadi orang-orang yang jualan produk, tapi dia nggak punya produk. Ya. Misalnya saya sebut lah branding, ada alat elektronik namanya Nyamnyung. Ya. Itu Nyamnyung jualan produknya tidak jual langsung ke konsumen, tapi lewat yang namanya afiliator. Afiliator itu siapa? Orang-orang yang punya akun sosmed, terus dia aktif bikin konten. Nah, si konten kreatornya itu jadi afiliator. Dia nggak punya produk, tapi dijualan. Ya. Kalau teman-teman misalnya punya akun TikTok, pasti kenal yang namanya Kohcun. Oh, nggak ada yang kenal. Oh, berarti kurang gaul, ya. Ya. Itu salah satu afiliator paling gede penjualannya di TikTok, ya. Dia nggak punya produk, dia jualan iPad, dia jualan iPhone, segala macam lah dijual sama dia, dan barangnya bukan punya dia, ya. Dia cuma tugasnya jualin. Nah, afiliator itu sangat besar peluangnya. Kenapa? Karena kita bisa jualan produk modal dengkul, ya, nggak perlu punya produk. Ya, biar orang lain punya produk, kita jualan afiliator, gitu ya. Itu bisnis afiliasi juga lagi masih happening hari ini, ya. Terus ada apa lagi? Ada konsultan digital dan marketing. Teman-teman kalau buka handphone, sering muncul nggak tiba-tiba iklan sekelebat? Kita lagi googling, cari obat langsing. Googling aja nih, googling aja. Googling obat langsing. Nanti nggak berapa lama ketika kita buka sosmed atau buka aplikasi apapun, itu muncul iklan obat langsing loh. Ya, pernah ngalamin begitu? Ya, kalau nggak pernah ngalamin berarti handphonenya cuma bisa buat SMS sama telepon doang, ya kasihan deh loh. Ya kalau handphone kita canggih, handphone pintar, smartphone ya, ada handphone pintar, ada handphone bodoh, ya. Sekarang handphone bodoh itu cuma bisa buat SMS sama telepon doang, ya. Tapi kalau handphone pintar, ya, dia udah sarjana, jadi udah bisa sosmed, bisa marketplace, main game, ya gitu ya. Jadi kalau kita sering lihat iklan sekelebat lagi buka handphone, nah, itu bukan karena nggak disengaja, itu disengaja. Ya, siapakah pelakunya? Itu para konsultan digital marketing. Ya, apalagi dengan teknologi AI hari ini ya, artificial intelligence. Dia membaca setiap orang yang punya handphone, itu kesukaannya apa, hobinya apa. Makanya nanti kalau kita buka aplikasi, yang muncul iklannya, itu pasti yang di kepala kita ada kepikiran. Kok dia tahu sih gue pengen langsing? Kok muncul obat iklan langsing? Ya. Kok muncul sih obat pengen putih? Gue lagi nyari-nyari pengen putih kulit gue gitu ya. Kayak artis. Eh bener muncul di handphone. Nah, itu digital marketing. Secanggih itu. Ya. Terus apalagi? Ada YouTuber ya. Ini udah lama YouTuber ya. Dan podcaster. Hari ini artis yang kita kenal di TV, mayoritas pasti punya channel YouTube. Betul nggak? Ya, pasti punya. Kenapa? Karena para artis itu melek di mana duit itu berada. Karena di YouTube konten kreator itu dibayar oleh YouTube lewat AdSense. Makanya banyak artis berbondong-bondong jadi YouTuber, jadi podcaster. Karena ada peluang dapat uang di sana. Nah, di sanalah peluang kesempatan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan cuan atau keuntungan, ya. Jadi YouTuber apa? Terus apa lagi yang kelima? Online learning dan online teaching.
Oke, saya tanya, di antara kita siapa yang ambil jurusan syariah? Fokus kuliah agama. Pasti ada ya, karena kan kita beasiswa santri ya, pasti banyak yang ambil fokus mendalami ilmu agama. Para ustadz dan ustaz hari ini, mereka ceramah itu nggak lagi diundang hadir, harus hadir di tempat. Mereka bisa hadir bikin pengajian lewat Zoom. Mereka bisa live pengajian lewat TikTok Live. Ya, coba teman-teman buka TikTok deh. Itu banyak para ustadz-ustadz, ustazah yang mereka ketika ceramah itu live TikTok. Ya. Karena dia bisa dapat amplop ceramah dari yang ngundang. Yang kedua, dia dapat gift dari yang nonton live-nya. Selama ini para ustadz hidup dari amplop. Ya, kalau datang diamplopin ya pulang, ya, dikasih besek gitu ya. Tapi kan dia habis waktu di jalan, capeknya gitu ya. Sekarang para ustadz-ustazah itu pinter. Gimana caranya datang di satu tempat ngisi pengajian, tapi dia seperti ngisi di seluruh nasional, ngisi di waktu yang bersamaan. Makanya ketika dia ceramah, dia buka akun sosmednya, terus dia live TikTok. Apa yang terjadi? Selesai pengajian, dia dapat amplop duit, dia dapat gift banyak. Nah, gift itu apa? Quotes, duit. Ya, kasih mawar, ya, kasih macan gitu ya. Ya, nyambung, kalau punya TikTok pasti ngerti ya. Itu para gift itu yang diberikan sukarela oleh para penonton live-nya, itu jadi duit gitu. Makanya jadi ustadz zaman sekarang insya Allah kaya-kaya. Ya. Sampai ada ustadz yang punya rumah kayak istana kan? Saya nggak usah sebutin namanya ya. Jadi banyak ustadz-ustadz yang kaya-kaya raya hari ini ya. Salah satu penunjangnya karena mereka melek teknologi ya, dunia online. Oke, lanjut. Termasuk contohnya misalnya, contoh lainnya selain ceramah, misalnya teman-teman mendalami bahasa Arab. Sekarang banyak kursus online bahasa Arab. Teman-teman dalami tentang menghafal Quran. Ya. Teman-teman bisa buka kelas tahsin. Itu banyak peminatnya. Karena banyak orang yang mau belajar baca Quran, tapi malu ketemu gurunya langsung. Banyak nggak? Banyak. Banyak orang kaya, muslim, belum bisa baca Quran, apalagi dia pensiunan, masa muda dipakai buat cari duit, masa tuanya mau diisi buat cari akhirat, tapi nggak bisa baca Quran. Dia akan cari kursus online baca Quran. Dan Anda tahu berapa bayarannya? Tahu bayarannya? Unlimited. Ya. Saya punya teman, ya, mantan murid juga saya, Dias. Dia privat baca Quran. Dan tahu dia punya mobil, punya motor, dari mana? Dari hadiah muridnya. Jadi peluangnya banyak teman-teman ya, kalau teman-teman seriusin media online ya, banyak peluang yang bisa kita ambil. Yang keenam, kalau teman-teman nanti ngambil dunia IT, bisa menekuni dunia programming, bikin website atau landing page ya. Landing page ini nanti larinya kaitannya sama digital marketing. Ya, bagaimana caranya tiba-tiba nanti tiba-tiba kita lagi pengen langsing, muncul iklan obat langsing, kita klik, nanti langsung lari ke landing page. Landing page itu website promosi yang isinya langsung jualin apa saja, testimoni obat langsing, terus di ujungnya ayo beli sekarang Senin harga naik. Nah, itu landing page namanya. Yang ketujuh, ini juga khusus buat teman-teman yang nanti menekuni dunia IT. Teman-teman bisa bikin aplikasi mobile yang itu sangat banyak dibutuhkan. Hampir semua perusahaan, sekolah, lembaga hari ini mereka berlomba-lomba punya aplikasi ya di Google Play atau di iOS. Kenapa? Karena hari ini orang lebih senang lihat handphone dibanding nonton TV. Apalagi Gen Z. Ah, itu udah lupa, nggak pernah nonton TV kayaknya. Kalau nonton live TikTok, nonton YouTube,
Itu yang dipakai dia untuk menghabisi waktu. Dan buka handphone itu pasti akan lebih banyak lihat aplikasi-aplikasi yang diinstal di handphonenya. Jadi membuat orang dekat dengan kita, salah satu sarananya bisa dengan aplikasi. Ini peluang teman-teman, ya, yang kalau teman-teman ambil, saya nggak heran perputaran uang di Indonesia bisa sampai ratusan triliun, ya, karena ini luar biasa besar. Itu baru yang tercatat, 400 triliun. Yang nggak tercatat lebih banyak lagi. Oke. Saya cerita sedikit pengalaman pribadi saya, ya. Saya di sekolah yang saya dirikan, Young Entrepreneur School, kita punya departemen namanya Departemen YesTV. Jadi kita bikin channel siaran edukasi digital tentang dunia entrepreneur lewat sosmed. Makanya kita buat YesTV. Nah, saya ngerekrut teman-teman, anak-anak muda, jadi konten kreator di sana. Jadi bikin konten edukasi. Ya. Hari ini alhamdulillah follower TikTok-nya udah 40 ribu. Follower Instagramnya ada belasan ribu, ya, YouTubernya juga ada ribuan, gitu. Kenapa ini penting? Karena hari ini banyak peluang cuan itu dari dunia konten. Dunia konten. Jadi kalau teman-teman asal punya percaya diri, pengen tampil beda, ya, jangan pengen viral, ya. Ini kebanyakan salah. Ini saya mau meluruskan teman-teman. Kalau mau jadi konten kreator, niatnya jangan pengen viral. Pasti nggak viral. Ya. Karena konten viral sering terjadi karena tidak disengaja. Bukan karena pengen viral. Jadi teman-teman lihat deh konten-konten yang viral. Itu bukan karena diniatin konten kreatornya pengen viral, bukan. Dia nggak sengaja bikin, terus viral. Gitu. Lah lucu ya. Berarti nggak ada rumusnya dong ya kalau pengen bikin konten yang viral. Memang nggak ada rumusnya. Tapi ada suatu hukum yang pasti. Apa hukum pastinya? Take action, miracle happen. Anda aksi, action ya, beraksi, bertindak, keajaiban terjadi. Tapi kalau Anda cuma misalnya punya aplikasi, gak pernah posting, cuma kepoin status teman dan mantan, ya, cuman kepoin status dan kontennya artis, bagaimana uang itu bisa dapat, bagaimana cuan itu bisa masuk kalau kita nggak pernah mencoba, benar nggak? Kata kunci suksesnya adalah berani mencoba. Berani coba. Gak usah belajar gimana cara editing, gimana cara bikin sinematografi, gimana cara bikin konten namanya, itu belakangan. Bikin aja dulu. Konten kita mau jalan ke masjid, udah rekam aja itu, mulai dari pasang sendal, pakai baju koko, jalan sampai ke masjid. Posting deh. Karena sering terjadi yang viral itu tidak terjadi karena tidak diniatkan untuk viral. Gitu ya. Yang kedua marketplace. Ya, kenapa saya bilang marketplace ini salah satu sarana kita untuk bisa berbisnis secara online yang mudah? Karena marketplace ini kita bisa mulai bisnis dengan 0 rupiah tanpa modal. Jadi caranya yang ini saya bilang ada teknik yang disebut teknik afiliasi atau afiliator. Kita tidak perlu nyetok barang. Kita tidak perlu produksi produk, kita cukup jadi pemasar atau marketer, ya, bahasa kerennya sekarang afiliator, ya. Jadi nanti dia dapat komisi aja. Kenapa ini sangat disarankan? Karena kebanyakan kita mulai bisnis pas mikir modalnya dari mana, dan kita tahu ya, kebanyakan kita modal dengkul, ya. Makanya di Crime Marketplace dan plus. Karena demennya cuma window shopping, tapi nggak berani buat closing. Karena nggak punya kemampuan di check out. Duitnya kagak ada di rekening. Itu penyebabnya. Nah, makanya gimana caranya marketplace yang tadinya cuma jadi bikin sakit hati karena kita nggak bisa beli, nggak punya duit, kita gunakan itu untuk nyari duit. Ya. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa hubungin saya.
Ya, saya punya pengalaman sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya termasuk salah satu seller di akun Toko Ijo. Saya sebut Toko Ijo aja ya. Teman tahu ya Toko Ijo itu siapa ya? Dari sejak 2017 saya daftar jadi seller di sana. Dan alhamdulillah 6 tahun berjalan ya, dengan saya nggak bilang selalu mulus ya jalannya. Dunia bisnis itu dunia yang unpredictable. Alhamdulillah hari ini dari apa yang saya coba rintis di 2017, alhamdulillah bisnis dengan izin Allah, pertolongan Allah, ya sambil iseng tentunya. Saya cuma lewat handphone aja. Dalam sebulan saya dapat omset 30 juta. Cuma dari toko hijau. Ya iseng-iseng jualan. Sehari dapat 1 juta, lumayan lah ya, alhamdulillah. Jadi semuanya harus dimulai, ya. Saya nggak pernah bilang proses sukses itu suatu yang instan, nggak. Ya, saya pun hari ini bisa menuai hasil karena saya sudah rintis bertahun-tahun yang lalu, gitu ya. Kenapa? Pasti akan muncul pertanyaan, coach, kenapa saya udah coba jualan di toko ijo, di toko oranye, di toko tok-tok, kok ujung-ujungnya tutup lagi, gagal gitu ya. Saya cuma bilang begini, buat teman-teman yang udah dikecewakan bisnis sekali, Anda harus bangkit lagi 2 kali. Maaf kok saya udah gagal 5 kali, kok 5 kali tutup deh, cobain ini. Buat yang udah gagal 5 kali, saya bilang, Anda memang takdirnya jatuh 5 kali, tapi harus sukses bangun yang ke-6. Saya udah gagal 20 kali coach, 30 kali apa aja dicoba ya, jualan apa aja, ini mau Ramadan jualan kurma, nanti Idul Adha jualan kambing. Ya, apa aja dijual. Saya enggak berhasil-berhasil. Coba hitung berapa gagalnya? 35 coach. Ah, berarti Anda takdirnya harus bangun yang ke-36. Ya, itu kunci sukses. Jadi kalau teman-teman nanya bagaimana kunci sukses bisnis? Sukses itu rumusnya N gagal plus 1. Nah, ini saya kasih rumus matematika nih. Rumus sukses sama dengan N gagal plus 1. Jadi kalau Anda gagal 100 kali, sukses itu yang ke-101. Anda gagal 200 kali, sukses itu 201. Jadi N gagal plus 1. Oke, next ya, waktunya agak mepet. Yang kelima, ya, sukses itu mengawali bisnis, itu faktor utamanya adalah mental, mindset, attitude, dan networking. Ya, percaya sama saya. Ya, saya udah belasan tahun menekuni dunia bisnis, dari semua kegagalan, pedihnya yang udah saya alamin, saya ambil benang merah orang sukses dalam bisnis itu, bedanya di mental, mindset, yang kedua dia punya attitude yang baik, yang ketiga networking. Dalam dunia Islam, mental mindset itu seperti akidah. Tahu akidah ya? Keyakinan. Ya. Orang yang nggak punya keyakinan yang kuat, pasti masuk neraka. Betul nggak ya? Karena dia pindah akidah. Bisa gampang ditawarin apa dipindah. Sama dengan bisnis. Orang yang nggak punya mental mindset yang kuat, pasti kalau udah jatuh, nggak sanggup bangun. Ya, sampai gantung diri di pohon toge. Saking frustasinya. Makanya dia gak pernah sukses. Karena mental mindsetnya, akidahnya legoyah. Kedua, attitude. Attitude apa dalam Islam? Akhlak. Anda tahu bagaimana Rasulullah SAW bisa membuat dunia ini miliaran orang masuk Islam dari satu orang nabi yang tinggal di Jazirah Arab yang gersang? Karena nabi mengajarkan ajaran Islam lewat akhlakul karimah. Orang kenal Islam pertama kali bukan dari akidahnya, tapi dari akhlaknya. Akhlaknya itu menarik hati. Ramah, sopan, santun. Itu kan akhlak Islami. Bisnis juga begitu. Kalau Anda suka bohong, suka curang, suka korup, pegang ucapan saya. Anda nggak pernah bisa sukses di dunia ini.
Jangankan di akhirat, dunia aja nggak akan berhasil. Jadi ya kunci kedua attitude. Yang ketiga adalah networking. Networking ini apa dalam Islam? Silaturahmi. Coba saya tanya. Buka WhatsApp masing-masing, lihat kontak nomor WhatsApp-nya ada berapa banyak. Apakah ada yang nyampe 10 ribu? Ada yang nyampe 10 ribu? Ada. 5 ribu deh, 5 ribu. Ada 5 ribu? Ada kontak WhatsApp-nya 5 ribu orang? Ada, oke. Turun deh 1 ribu, 1 ribu. Ada yang nyampe 1 ribu kontak WhatsApp-nya? Ya ada. Jadi berapa jumlah teman di WhatsApp ya? Nah, rezeki kita sebanding dengan banyaknya relasi yang kita punya. Semakin banyak relasi yang kita punya, semakin besar peluang rezeki itu datang. Karena kita nggak tahu Allah titipkan rezeki buat kita dari teman kita yang namanya A, atau namanya B, atau namanya D, atau Z. Karena saya bisa bilang, pastikan, uang tidak turun langsung dari langit, jatuh ke bumi. Benar? Ada yang pernah lihat, tiba-tiba jatuh dari langit duit? Segepok, 1 juta, 2 juta, 5 juta? Tidak. Uang itu datang pasti lewat orang. Allah kasih rezeki buat kita pasti lewat orang lain. Benar nggak? Ya. Kita bisa punya rezeki ikut program CSS Mora ini tentu karena ada yang ngajak kita, bukan? Benar nggak? Ada nggak tiba-tiba dapat hidayah dari malaikat Jibril? Wahai Alfa, kamu gabung CSS Mora. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang begitu? Dari Mawahyu? Nah, ketawa deh. Nggak ada dong. Kita kan manusia, bukan nabi. Ya. Manusia itu dapat rezeki pasti dari orang lain. Makanya kudu punya banyak teman. Itu kuncinya kalau mau jadi orang kaya. Apalagi temannya anak konglomerat. Ya, itu nilainya berlipat ganda. Gitu. Jadi jangan pelit teman. Kalau punya kontak WhatsApp sebanyak mungkin, ketemu orang simpan. Ketemu orang simpan ya. Makanya tadi dia di-share ya, nomor kontak saya disimpan. Beneran toh, rezeki itu datang dari relasi. Jadi kalau kita punya teman sedikit, berarti kita miskin rezeki. Oke, next, lanjut. Strategi bangun bisnis. Ya, saya agak percepat aja ya, 3 menit lagi berakhir. Harus punya growth mindset, mindset kita harus bertambah. Apa tuh growth mindset? Jangan pernah merasa pintar. Siapa dan kita yang ngerasa sok pintar? Gue ilmunya udah banyak ya, lu mau makomnya di bawah gue lo gitu ya, apalagi lu gue lebih senior umurnya. Nah, itu orang bodoh di dunia dan orang merugi di akhirat ya. Orang sukses orang yang growth mindset, dia selalu ngerasa haus ilmu, pengen terus banyak teman, pengen jadi orang hebat. Itu growth mindset. Yang kedua, perluas jaringan tadi, networking. Yang ketiga, temukan masalah di sekitarmu dan jadilah bagian dalam solusi ya. Anda tahu founder Gojek, Nadiem Makarim, kenapa dia akhirnya terjun bisnis tukang ojek? Cuma gara-gara dia temuin ada masalah tukang ojek dekat rumahnya dan dia bantu selesaikan. Nah, hari ini dia bisa dari bisnis itu nganterin dia jadi Menteri Pendidikan. Ya tentu kalau bukan Gojek ya Menteri Pendidikannya bukan Nadiem Makarim. Jadi temukan banyak masalah, cari solusinya dan jadi bagian solusi. Anda jadi orang kaya. Yang terakhir, passioning your dream. Orang yang sukses itu punya passion dalam impiannya. Bukan gimana besok gitu. Ya, Bang Alfa, gimana prinsipnya? Nah, saya mah bagaimana seperti air mengalir. Aduh, air mengalir ke got, ke comberan kita ikut. Ya, enggak gitu dong, ya. Orang sukses itu bukan hidupnya, filosofi bukan seperti air mengalir, bukan. Tapi meraih bintang di langit. Setinggi mungkin, makanya bilang gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Ya, itu orang sukses. Bukan prinsipnya bukan mengalir seperti air, itu mah orang pasrah, ya orang miskin begitu prinsipnya. Beda prinsip orang kaya dan orang miskin.
Terakhir dari saya, tujuh kunci sukses. Bagian tadi disampaikan ya, ada passion, ada knowledge, skill, time management, dan attitude ya. Saya singkat dengan posta. Passion, knowledge, skill, time management, dan attitude. Mohon maaf nih waktunya kita nggak bisa banyak ya, karena dibatasi. Nah, saya sih tanya jawab aja. Langsung aja kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini. Silakan teman-teman bisa baca. Ya, aku ingin rubah dunia tetapi ku tak mampu. Ya, rubah dunia nggak mampu. Ya udah deh, turun deh. Kemudian aku ingin rubah negeri. Ya, tapi aku juga nggak mampu. Rubah negara aja nggak mampu. Ya udah. Kemudian aku pengen rubah keluarga deh. Oh, rubah keluarga juga susah. Ya, ada yang punya kakak adik di sini? Gimana cara kita nasihatin kakak adik kita yang salah? Bisa nggak? Kadang adik kita lebih nyolot daripada ya. Udah kita ajarin nasihatin yang baik, adik yang paling benar. Kadang kita mau susah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Satu tadi sendiri. Sehingga setelah kita rubah diri kita, bahkan kita bisa rubah keluarga, keluarga negeri, merubah negeri, dan merubah dunia. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini waktunya sangat singkat ya. Saya sangat open di luar forum ini, kalau ada yang ingin diskusi tanya jawab boleh. Dan saya pribadi punya sekolah bisnis namanya Young Entrepreneur School. Jadi teman-teman bisa buka akun Instagram Young Entrepreneur School, itu nyambung. Logonya yes, E-E-E-S, kayak di baju saya. Kita punya program beasiswa teman-teman, sama kayak beasiswa CSS Mora. Kita punya program beasiswa, kalau teman-teman mau belajar bisnis, nggak mampu, silakan nanti gabung di Young Entrepreneur School ya. Nanti bilang aja sebut nama saya 3 kali. Enggak ya, bukan sebut saya 3 kali. Ya boleh sebut nama saya, bilang kenal Koski dari acara CSS Mora, enggak saya dapat beasiswa belajar bias. Insya Allah dikasih, ya. Yaitu aja hadiah dari saya buat teman-teman. Buat yang pengen jadi pebisnis, mau belajar bisnis, khusus yang hadir hari ini, ya, yang mau belajar dia, saya kasih full beasiswa. Nah, ya, itu hadiah dari saya. Kesempatan buat teman-teman supaya bisa jadi orang sukses di masa depan. Makasih banyak. Mungkin sesi materi saya akhiri. Kalau ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke Alfa yang moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arike atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan saya sangat antusias juga, begitu juga dengan semua peserta yang hadir kali ini. Sangat antusias, ada yang sedang rebahan, ada yang sedang menikmati snack-nya. Tapi itu tidak menjadi halangan mereka untuk mendengarkan materi kita pada hari ini, kan? Kemudian pasti banyak sekali pertanyaan yang timbul di hati teman-teman semua, apalagi kan kita basicnya rata-rata adalah mahasiswa, dan kita juga kadang beberapa orang itu ada yang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi mungkin setelah materi ini ada teman-teman yang ingin jadi kupuba, kan? Kuliah pulang bisnis, kuliah pulang bisnis, bisa aja gitu kan. Pasti banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman semua. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengajukan pertanyaan Kak Rike sebelum ke teman-teman semua. Dan bisa memancing teman-teman semua untuk bertanya juga dengan sama halnya seperti saya. Dari yang tadi Kak Rike ada memaparkan peluang digital trainer itu ada 7. Ada bisnis afiliasi, jadi content creator, dan lain sebagainya. Nah, dari saya sendiri itu bingungnya itu sangat-sangat susah untuk memulai mentalnya itu, Kak. Kita sudah punya networking, kita sudah punya mindset, kita sudah punya kualitas akhlak yang baik untuk berwirausaha, tapi mental kita untuk memulai ini sangat-sangat minim sekali. Pertama, mungkin ada yang ingin memulai dengan menjadi seorang content creator. Nah, itu bisa menjadi peluang teman-temannya, ada content creator nih, gitu. Nah, itu merupakan, kita kan sebagai pemula itu mentalnya harus kuat di situ, Kak. Mungkin
kakak bisa menyampaikan gimana sih agar mental kita itu kuat sebagai pemula atau sebagai orang yang baru berkecimpung di dunia bisnis gitu, Kak. Dan ini untuk menjadi teman-teman semua untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, ketika misalnya Kak Rocky Rike mulai menjawab pertanyaan saya. Kepada Kak Rike saya persilahkan. Ya, makasih Kak Alfa, luar biasa ya. Mungkin ini juga mewakili banyak pertanyaan dari teman-teman peserta ya. Kebanyakan kita merasa insecure dengan diri kita sendiri. Betul? Ya, itu penyakitnya Gen Z soalnya. Saya maklumi ya. Saya nggak pernah menyalahkan tentang masalah Gen Z tentang mental health ya. Ya, ngerasa nggak percaya diri, ngerasa gagal, ngerasa nggak berguna ya. Atau merasa minder. Apalagi dunia sosmed, kita lihat teman kita lebih sukses. Ya. Ada suka stalking status mantan atau status teman. Wih, keren. Dia kuliah di luar negeri. Wih, keren. Dia jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi akar masalah memang mental ini masalah utama. Betul, Kak Alfa. Masalah permasalahan memulai bisnis semuanya kebanyakan dari masalah mental. Apa itu? Tidak merasa yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Dan itu yang saya alami dulu awal kali memulai bisnis. Terus resepnya bagaimana buat kita yang ragu dengan diri kita sendiri? Ada beberapa resep. Ini based on pengalaman saya. Pertama, cari teman yang sefrekuensi dan visi misi sama dengan kita. Ya. Kita butuh teman. Ya. Apalagi teman hidup. Tawa lagi. Dan jangan punya teman hidup ya. Benar, serius, saya enggak bohong ya. Alhamdulillah saya sudah ketemu teman hidup saya. Ya, mohon maaf ya. Enggak terima lowongan lagi. Tapi itu sangat menentukan. Ya. Kalau kata peribahasa, di balik laki-laki sukses ada perempuan hebat. Itu benar. Itu benar sekali. Jadi buat Anda yang masih single, jangan salah pilih pasangan. Ya. Atau sudah punya calon pasangan. Tapi kebanyakan kata-katanya bikin kita down. Udah putusin aja, ceraiin aja. Ya. Jangan dilanjutin. Ya. Itu pacar, calon istri, calon suami. Sama dengan teman. Jangan salah bergaul. Kenapa? Karena kita kebanyakan lebih percaya omongan orang dibandingkan omongan Allah. Itu beneran. Apalagi mulut netizen yang julid. Ya, itu sejahat-jahatnya mulut itu netizen itu, kalau udah julid komentar, na'udzubillah min zalik. Ya. Kalau kita nggak boleh doain yang buruk, kita doain yang buruk itu netizen. Ya, ya tumben. Jarang-jarang nih jualan. Ya, emang lu mampu begitu? Benar nggak? Itu kata-kata yang sering kita dengar dari teman-teman kita, bukan? Ya, itu teman-teman toksik itu, kalau bukan kita boleh doa yang buruk, ya biar Allah kasih balasan yang buruk dengan ucapannya. Mohon maaf ya, ucapan mereka itu kadang lebih jahat dari bisikan setan. Ya. Dan jauhi orang-orang pada begitu. Jadi resep pertama saya, cari teman yang visi misinya sama dan frekuensinya sama. Ya. Termasuk juga milih pasangan hidup. Jangan pilih pasangan, calon pasangan yang toksik. Kalau enggak, Anda akan menderita seumur hidup. Ya, enggak jadi itu namanya baiti janati. Neraka tiap hari. Nah, itu satu ya, pilih teman yang. Yang kedua, cari mentor. Jadi kalau kita ngerasa memang enggak punya ilmu, ya cari guru. Ya, kebanyakan kita ngerasa gagal. Kenapa? Karena kita enggak punya tempat buat konsultasi. Satu. Yang kedua, ya mohon maaf, seribu maaf buat teman-teman Gen Z. Karena saya udah 7 tahun mendirikan sekolah bisnis anak muda. Dan sangat hafal banget karakter anak muda kalau lagi mulai bisnis. Kebanyakan penyakit anak muda itu sombong. Ya, ngerasa pinter. Nggak mau dengar nasihat orang. Mohon maaf ya. Saya ngomongin tetangga sebelah ya. Insya Allah nggak ada di room Zoom ini, nggak ada ya. Ini pengalaman saya bertahun-tahun berhubungan sama anak muda.
Banyak anak muda yang sotoy. Rasa pinter. Dia nasihatin A. Ah, gue yakinnya B. Padahal dia mah gak punya landasannya kenapa dia milih B. Jadi pilihlah mentor dan jadilah gelas kosong. Siap terima ilmu, siap terima koreksi, jangan takut diperbaiki. Insya Allah sukses. Ya, jadi gelas kosong. Tapi kalau kita hadir, gelas terisi. Nih, guru kita ngasih ilmu nih, bisa masuk nggak? Ini gelas, nggak ada airnya, dituang air. Airnya terus kemana? Nggak masuk. Jadi saya juga kasih resep aja buat ke Alfa untuk masalah mental health, calon pebisnis pemula biar kuat, cari teman satu frekuensi visi misi yang sama. Yang kedua cari guru dan kita siap dikoreksi sama dia. Jangan baperan. Baru dinasihatin ya udah ngambek. Aduh, rasanya udah kiamat hari ini. Dunia runtuh. Entah nggak bisa kemana-mana, lebay, gitu ya, mental healthnya lebay. Sorry ya, itu tetangga sebelah. Saya ngomong tetangga sebelah, nggak di sini nggak ada. Di sini mah soleh-soleha semua pintar-pintar ya. Ya di sini ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu. Gitu ya Kak Alfa ya, jawaban singkat mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke Kak Riki, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini bisa membuka mindset teman-teman semua juga ya. Yang pengen merintis, yang ingin memulai dari awal, ini merupakan nasihat yang sangat luar biasa dari Kak Riki. Karena beliau sudah berpengalaman. Jadi teman-teman mungkin pertanyaan unek-unek yang ada dalam hati, kapan bisa mau mulai, kapan mau mulai, baru mulai saja sudah banyak omongan. Nah ini jawaban yang kita tunggu untuk hari ini. Kemudian izin Kak Rikey membacakan pertanyaan juga dari saudari kita, ada Umi Siti Rahma. Beliau bertanya, Kak, sebagai pemula dalam dunia bisnis, ketika kita mengalami kegagalan dalam satu jenis bidang bisnis, apakah baiknya kita membangun bisnis tersebut hingga bisnis tersebut mengalami perkembangan, atau baiknya mencoba bidang bisnis lainnya? Artinya, apakah kita harus konsisten dalam satu jenis bidang bisnis hingga sukses, atau baiknya mencoba hal lainnya hingga bertemu jenis bisnis yang pas? Sekian, Kak. Terima kasih. Ya, itu Kak. Mohon dijawab oleh Kak Rikey. Ya, terima kasih Kak Alfa. Tadi buat yang nanya, saya lupa namanya, tapi pertanyaan bagus, Pak. Ini pertanyaan banyak orang juga sama. Ya, kita mau berhenti sampai sukses atau coba lagi yang baru, coba lagi yang baru setiap ketemu kegagalan. Ya, ini udah masalah klasik sebetulnya. Kalau saya ditanya, kalau ketemu kegagalan, apakah berhenti dan coba yang baru atau coba lagi sampai berhasil? Kalau saya pribadi, saya akan pilih coba terus sampai berhasil. Ya, coba terus sampai berhasil. Tapi gimana caranya biar kita tahu nanti ujungnya pasti sukses? Ini teman-teman. Bisnis itu nggak bisa sukses tanpa konsisten. Kita memang harus konsisten. Ujian kekonsistenan itu adalah kita suka ngerasa bosan. Ngerasa bosan. Nah ini penyakit kebanyakan pebisnis. Lagi semangat-semangatnya tiba-tiba turun semangatnya karena apa? Boring. Oh, saya rasa bosen ya, monoton gitu ya, sehingga jenuh. Udah berhenti ah, coba yang baru gitu soalnya. Kalau itu terjadi berarti bukan karena bisnis yang salah, mindset kita yang salah. Jadi, kalau kita berhenti karena monoton, karena bosen, yang salah bukan bisnisnya, kita yang salah. Kita yang diperbaiki bukan bisnisnya. Itu satu. Yang kedua, kita udah menjaga mood kita supaya nggak monoton, nggak bosan, tapi kok belum sukses-sukses. Berarti diri kita sudah benar, caranya salah. Caranya salah. Berarti cari ilmu bagaimana menjalankan bisnis dengan efektif dan efisien. Misalnya selama ini kita jualan, misalnya jualan jilbab, ya cuma nawarin teman, nggak laku-laku nih. Jangan salahin jilbabnya. Ya.
Tapi cara kita memasarkan jilbab kita yang salah. Kenapa nggak laku? Karena jodohnya jilbab kita belum ketemu. Gimana caranya nyari jodoh yang ketemu? Mungkin bisa lewat online. Mungkin bisa lewat stand bazar. Mungkin bisa dari kenalannya teman kita. Nah, jadi yang dirubah itu caranya. Bukan bisnisnya di stop. Caranya dicoba yang lain. Kita udah nyoba belum berbagai macam cara? Saya udah jaga kok mental semangat semaya. Semangat saya tetap down, tidak down, tetap sabar, tidak ngerasa bosan. Yang kedua, saya udah berbagai cara dicoba. A udah coba, B coba, C. Tapi omset saya masih segini-segini aja. Bagaimana? Nah, ini baru ketiga. Berarti memang bisnis ini nggak cocok buat kita. Ya. Berarti Anda boleh coba bisnis lain. Gitu ya tipsnya ya. Coba dulu yang pertama. Jaga jangan sampai bosan. Mood-nya tetap terjaga. Yang kedua, coba berbagai macam cara marketing, pemasaran. Karena kebanyakan masalah pebisnis marketing pemasaran sebetulnya. Bukan di produksi ya. Ada memang kesalahan produksi, tapi kebanyakan berhentinya bisnis cuttingnya salah. Cari pemasaran yang cocok supaya ketemu sama target marketnya. Udah dicoba itu juga gagal, baru yang ketiga. Mungkin jodoh kita bukan di sini, di tempat lain. Gitu Kak Alfa jawabannya. Makasih. Oke, terima kasih Kak. Begitu ya Kak yang tadi yang bertanya. Kemudian ini katanya pengen lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Hukma Kaulan Karima. Katanya ingin bertanya juga tapi ingin on cam dan on voice. Saya persilahkan ke Kak Hukma Kaulan Karima untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Alfa dan terima kasih juga pemateri atas materinya. Saya ingin bertanya, dulu kan saya pernah menjalani bisnis tapi masih di akun Facebook. Nah, di situ saya sering kali mendapat orderan itu sedikit dan saya di situ mulai putus asa. Nah, di situ saya ingin bertanya bagaimana bisa merencanakan pertumbuhan bisnis itu kita kayak istiqomah gitu. Kayak kita ingin bisnis kita itu jangka panjang. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Langsung dijawab. Ya. Yep. Oh, jawab ya. Oke. Tadi tanya ke Alfa saya. Baik, saya izin jawab ya untuk Mbak Hukma ya, Hukma Kaulan Karima. Jadi gini. Kalau kita sudah mulai bisnis, alhamdulillah sudah running, alhamdulillah. Tapi kemudian kita mau umur bisnis kita jangka panjang, maka salah satu faktor penting bisnis kita tetap long lasting adalah kita harus punya namanya loyal customer. Loyal customer. Ya. Umur bisnis itu tergantung loyal customer. Teman-teman tahu gerakan boikot produk Zionis Israel ya? Tahu Kak. Yang ramai sampai saat ini ya dengan isu Palestina. Anda tahu berapa banyak perusahaan yang merugi dan tutup? Ya, perusahaan-perusahaan berafiliasi dengan Zionis Israel itu merugi semua. Ya, contohnya saya sebut aja karena di berita juga ada ya, misal Unilever, ya McDonald's, Starbucks, KFC, ya, perusahaan-perusahaan asing itu yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Hari ini secara internasional mereka mengalami kerugian besar. Kenapa? Karena customer-nya lepas. Loyal customer-nya lepas. Kita orang muslim yang biasa yang ngadain ulang tahun anak, saya sebut aja mereknya ya, ke McD, ke KFC, itu udah nggak lagi ngerayain ulang tahun di sana. Kalau beli makanan, catering, udah nggak lagi beli di sana.
Padahal dulu-dulunya mereka biasa langganan dan bangga pakai produk itu. Sehingga umur sebuah perusahaan tergantung loyal customer. Nah, makanya buat Mbak Ukma, kalau bisnis mau panjang, bukan cuma produk yang diperbaiki, bukan cuma marketing yang dicoba segala macam cara. Yang ketiga adalah menjaga loyal customer. Siapa loyal customer? Mereka lah yang selalu repeat order produk kita rutin. Misalnya kita jualan produk skincare. Skincare tuh biasanya habis berapa ya? Sebulan misalnya. Pasti kan selalu ada customer yang beli produk itu, orang yang sama setiap bulan satu kali. Nggak pernah absen. Beli terus. Udah habis, beli lagi. Habis, beli lagi. Itu satu. Sebanyak mungkin loyal customer, bisa cerita umurnya jangka panjang. Yang kedua, jangan berhenti jadi pedagang. Ya. Cetaklah sebanyak mungkin reseller. Ya. Jangan kita lagi yang jualan terus. Akan ada tahap di mana kita targetin, kita udah nggak jualan. Kita cuma supply. Kita punya reseller yang banyak. Seluruh Indonesia. Sehingga nggak cuma umur bisnis kita jangka panjang, tapi juga omset kita terus meningkat. Itu ya Mbak Ukma, mohon maaf waktu yang terbatas, saya belum bisa banyak kasih jawabannya detail ya, karena terbatas. Tapi intinya itu ya, perbanyak loyal customer dan cetak banyak reseller. Kalau itu udah dikerjain, insya Allah umur bisnisnya jangka panjang. Sukses ya, saya doakan mudah-mudahan sukses bisnisnya. Amin. Oke, begitu ya Kak Hukma jawabannya. Kemudian Kak Rikey, saya juga ini banyak sekali antusias dari teman-teman yang ingin bertanya. Cuma mungkin saya akan milih pertanyaan yang sedikit beda. Soalnya di sini ada juga pertanyaan, Kak, saya izin bertanya, mengapa bisnis itu susah dikerjakan di awal? Apakah mempunyai banyak teman bisa membuat kita semangat buat sukses? Oh, tentu katanya Kak Rike tadi, kita juga perlu teman. Begitu begitu kan Kak Rike? Bahwasanya kita butuh teman untuk ya, menunjuk keberhasilan kita ya, seperti itu. Terus mungkin udah terjawab ya Kak Amanda. Kemudian yang ingin ada juga pertanyaan, apakah percaya diri itu bisa membangun pribadi kita mengembangkan bisnis dalam mengembangkan bisnis? Oh, tentu kata. Sepertinya saya menjawab pertanyaan yang mudah-mudah ini aja ya Kak Coach, Kak Rike, soalnya biar Kak Rike yang soalnya ini sudah dipaparkan oleh beliau kan, kita juga menghemat biar beliau suaranya nggak habis untuk menjawab pertanyaan yang lebih panjang ini. Nah ini Kak Rike, ada pertanyaan, izin bertanya Kak, seiring berkembangnya zaman banyak penjual yang beralih dari offline ke online, dan masalahnya banyak black hat hacker yang menggunakan kemampuan mereka untuk kriminal, seperti contoh ini ada ketiket.com dan Kitiling rugi miliaran rupiah akibat hacker. Nah, bagaimana Kak menghindari atau menghadapi kejadian tersebut dari sudut pandang seorang pengusaha? Nah, ini kan Kak banyak kita temui beberapa misalnya dari beberapa YouTuber atau beberapa selegram, mereka punya viewers yang cukup banyak dan ternyata tiba-tiba dihacker dan akhirnya akunnya tidak tahu kemana. Ini seperti apa sudut pandang seorang pengusaha memandang hal seperti ini? Gitu, Kak. Mungkin bisa dijawab Kak Rikey, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Alfa. Jawab pertanyaan banyak orang ya, tentang ketakutan-ketakutan faktor keamanan, cyber, dan lain-lain. Oke, jawabannya singkat saja. Kuatkan tawakal ala Allah. Jawabannya tawakal. Ini serius. Ini nggak bisa dijelaskan dengan ilmu ekonomi atau ilmu bisnis. Ya. Mengatasi faktor keamanan, secanggih-canggihnya ilmu dan kemampuan orang, masih lebih hebat ilmu Allah. Oke, saya selalu pesan begini teman-teman. Kalau kita mau jadi pengusaha, Anda harus siap jadi orang yang soleh dan solehah. Karena Anda kalau nggak jadi benar-benar soleh jadi pengusaha,
Ntar Anda gila. Saya nggak bercanda loh, beneran. Banyak orang gila, orang jatuh sakit jiwa gara-gara bangkrut bisnis loh. Saya pernah punya kenalan, udah omset bisnis besar, jatuh bangkrut gara-gara ditipu orang, jatuh gila. Stres. Kenapa stres? Karena ketika dia bangun bisnis sukses di dunia, tidak sejalan dengan sukses di akhirat. Apa ukuran sukses di akhirat? Seberapa dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makin sukses di dunia, harusnya makin sukses di akhirat. Sedekahnya harus lebih banyak. Salat tahajudnya harus lebih rajin. Infak Jumatnya harus lebih banyak dibanding kebanyakan orang. Bakti sama orang tuanya udah paling keren. Ini bukan teori, ini serius beneran. Kalau kita diuji Allah banyak omset, bisnis besar, kita harus sejalan dengan ibadahnya. Kalau nggak ternyata gila loh, beneran. Karena bisa jadi terjadi sesuatu, Allah iri sama kita, gara-gara kita sibuk bisnis, tidak sholat, sholat telantar, Allah bikin bangkrut bisnis kita. Atau Allah kirim hacker-hacker yang katanya orang-orang jahat itu. Jadi semuanya ila biiznillah. Jadi kalau kita nggak bisa mensinkronkan tawazun antara hablum minallah dan hablum bisnis, kita bakal stres gila diuji sama Allah. Jadi saya nggak ngasih resep harus jago hacker, harus jago sosmed, biar nggak ada seberapanya itu. Ilmu Allah lebih canggih. Saya cuma ngasih resep, serahkan diri sama Allah, banyak berdoa sama Allah, banyak sedekah, banyak ibadah. Insya Allah bisnis kita sukses dunia, di akhirat kita dapat. Itu ya. Oke, terima kasih Kak Rikey untuk jawabannya. Ya begitu ya teman-teman, selain kita ingin menjadi seorang pebisnis, kita juga jangan lupa ibadah. Karena selain ikhtiar, kita juga butuh doa, kita butuh sama yang maha kuasa. Terima kasih Kak Rikey untuk jawabannya. Karena waktu kita masih jam 10.56, sedangkan kita berakhir jam 10 lewat. Jam 11 lewat 10 masih ada yang bertanya Kak Rike. Ini ada yang raise hand dari Kak Doli Ashari dari Mahat Ali Kebun Jambu, ingin bertanya, sepertinya pertanyaannya luar biasa. Kepada Kak Doli, saya persilahkan untuk open cam dan open voice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, terima kasih saya haturkan kepada Kak Coach Rossi sebagai pemateri kita hari ini dan juga kepada Saudara Alfa Munaya. Mengapa saya katakan saudara? Ya, karena kami sempat satu bangku dulu waktu di sekolah. Yang mau saya tanyakan, Coach, sebenarnya tidak jauh-jauh dari wirausaha juga sih. Yaitu apa sih definisi yang tepat dari seorang entrepreneur sehingga mereka ini memiliki peran dalam perekonomian negara dan juga apa saja kualitas ataupun karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Mungkin tidak banyak-banyak coach, cuma itu saja, yaitu tentang definisi yang tepat dari seorang entrepreneur sehingga mereka ini mempunyai peran dalam perkembangan perekonomian negara kita dan juga apa saja kualitas ataupun karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses dunia akhirat. Nah, begitu Coach. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Doli pertanyaannya. Ini agak sedikit ini ya Kak Rike, maksudnya agak sedikit jiwa ininya bisa usahanya ini pengen dianggap gitu. Jadi seperti apa sih sebagai entrepreneur kita juga bisa berpengaruh untuk perekonomian negara dan seperti apa sih pendefinisian entrepreneur tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Rike. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Masya Allah nih, ini banyak
para ustadz nih yang nanya ya, ustazah. Begini, saya jawab singkat aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jadi entrepreneur yang, definisi entrepreneur yang punya kontribusi untuk perbaikan negara dan ekonomi negara, kata kuncinya adalah seorang entrepreneur itu haruslah seorang problem solver. Ulang ya. Entrepreneur itu adalah problem solver. Makanya tadi saya bilang bagaimana caranya menemukan peluang-peluang bisnis di sekitar kita, cari masalah. Jadi entrepreneur itu lahir sebetulnya bukan dari dunia tenang-tenang saja, bukan. Bukan dunia yang damai-damai, enggak. Entrepreneur itu lahir dari dunia yang bermasalah. Makanya entrepreneur itu berjasa karena dia menyelesaikan masalah. Oke, saya bilang kalau mau jadi seorang entrepreneur yang berjasa buat negara, maka jadilah seorang problem solver. Temukan masalah di sekitar kita, jadilah solusi di dalamnya, maka kita jadi orang paling berjasa buat kontribusi kemajuan ekonomi negara kita. Semakin besar jasa kita menyelesaikan masalah, semakin negara untung ada kita. Semakin kita cuma jadi beban, cuma bisa jadi kritikus, nonton, semakin nggak berguna kita jadi anak bangsa. Ya, ke laut aja. Nah, jadi tolong tanya diri kita masing-masing. Seberapa besar kita berperan jadi seorang problem solver? Dan entrepreneur is a problem solver. Itu ya jawaban singkatnya. Mudah-mudahan bisa. Oke, seperti itu ya Kak Doli untuk jawabannya. Ditanamkan itu, problem solver. Mungkin di tempat Kak Doli itu mungkin banyak problemnya kan? Mungkin bisa menjadi pemecah masalah, bukan menjadi pembuat masalah baru. Oke, Kak Doli. Dan ini ada pertanyaan terakhir Kak Rike, dari Kak Putra Raka. Ini mungkin mengajukan pertanyaan sekaligus mewakili seluruh peserta kita pada pagi hari ini. Yang pertama, izin bertanya Kak, mohon maaf agak melenceng dari materi Kak. Yang pertama, apa pandangan Kak Riki terkait kripto dan trading online dan dropship? Yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis online yang disediakan oleh beberapa platform saat ini, adakah ciri-ciri platform yang bisa kita percaya? Yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita memiliki passion dalam melakukan bisnis A, bukan bisnis B? Adakah tips atau tahap-tahap yang harus kita hadapi dulu, Kak? Yang keempat, tips and trick buat kita dalam memulai bisnis. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir, Kak. Saya persilahkan. Insya Allah, pertanyaan terakhir, tapi jawabannya panjang nih. Pertanyaan juga banyak ya. Tapi sebagian sudah saya jelaskan sih di materi ya. Nanti saya share ke panitia slide materi hari ini ya. Jadi teman-teman bisa baca ulang lagi. Tentang kunci sukses mulai bisnis itu ada di slide materi saya. Nanti teman-teman bisa baca. Saya akan share materi PDF-nya. Saya jawab saja yang belum dijawab atau belum ada di materi. Itu tentang bisnis trading, kripto, dan apapun yang lagi trending hari ini dan di masa yang akan datang. Saya pakai landasan agama. Jawabnya. Karena saya seorang muslim, maka saya menjalankan bisnis ini tentu dengan panduan pastinya bisnis ini tidak nganterin saya ke neraka. Gimana caranya supaya bisnis kita tidak masukkan kita ke neraka atau jadi ladang dosa? Sederhana saja. Prinsip dalam fikih muamalah adalah jalankan selama tidak dilarang. Apa yang dilarang dalam muamalah? Riba, goror, ya, judi. Semua yang dilarang Allah, pastikan itu enggak ada. Ya, di kripto kah, di trading kah, apalah namanya segala macam lah ya, investasi lah. Pastikan tidak ada hal yang dilarang Allah di dalamnya. Itu tips dari saya kalau milih ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil peluang, ada cuan di sana, pakai landasan agama. Ukur. Ada riba enggak di situ? Ada yang goror enggak? Goror itu enggak jelas.
ya nggak jelas gitu. Jangan ngambil yang abu-abu, jelas hitam putih. Kalau abu-abu jangan diambil ya, takutnya nganterin kita ke dosa gitu ya. Itu jawaban singkatnya lagi ya. Terus kemudian bagaimana cara mengetahui pasien kita A bukan pasien kita B, segala macam. Bertanyalah sama rumput yang bergoyang. Bukan, itu mah lagunya itu. Tanyalah sama diri kita sendiri. Ya, kita senang yang mana? Ini ada A, B, C. Ya, yang A cantik, tapi nggak kaya. Yang B nggak cantik, tapi kaya. Nah, kan milih jodoh ya. Ya, memang milih bisnis seperti kita cara milih jodoh. Banyak pilihan. Cari mana yang kita cinta. Ya, pilihlah yang Anda cintai. Ya, perjuangkanlah cintamu. Ini jangan jalankan hubungan tanpa status. Ya, apalagi tanpa cinta. Memang milih bisnis itu ujiannya banyak, makanya obatnya dengan cinta. Kalau kita nggak cinta bisnis kita nggak akan long lasting jalaninya. Maka pilihlah bisnis yang kita cintai, yang kita senangi. Insya Allah suka dukanya akan jadi hal yang menggembirakan. Bagaimana tips dan triknya? Itu tadi udah saya ceritakan di materi. Nanti teman-teman bisa baca materinya. Kakak Panita nanti bisa hubungi admin saya, ya, Kak Sinta. Nanti Kak Sinta akan share slide materi saya hari ini. Itu Kak Alfa, mohon maaf lahir batin. Kekurangan. Oke, terima kasih Kak Rike. Mohon maaf Kak Rike, sekali lagi saya juga masih punya unek-unek di sini. Soalnya saya pernah mendengar statement, usaha itu tidak menjamin kesuksesan kamu, katanya gitu. Soalnya saya pernah mendengar statement seperti itu, usaha itu tidak pernah menjamin kesuksesan kamu, karena banyak orang yang udah berusaha mati-matian, seperti misalnya kuli bangunan, itu gak sukses-sukses. Jadi kesuksesan itu juga harus dari keberuntungan. Betul gak statement seperti ini, Kak Riki? Betul sekali. Betul. Jadi orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang yang kerja keras. Orang kerja keras kalah sama orang yang beruntung. Jadi orang sukses itu orang yang beruntung. Itu betul sekali. Gimana caranya jadi orang yang beruntung? Coba googling deh. Biar saya bantu aja untuk cari jawabannya. Cari Google. Gimana caranya jadi orang beruntung? Benar. Kalau mau berhasil jadi orang yang beruntung. Oke, terima kasih Kak Rikey untuk jawabannya. Mungkin itu menutup dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Bagi yang pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab, nanti mungkin bisa dari panitia untuk men-share dari PPT Kak Rikey tersebut dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Satu kata, kamu gagal 100 kali dari Kak Rikey ya. Kamu gagal 100 kali berarti kesuksesanmu ada di percobaan yang ke-101. Oke, mungkin itu yang dapat menutup daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke Bekasi di kereta ketemu Kak Meimei. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dipertemukan lagi Kak Rikey. Saya Alfa Munai Harahap, mohon undur diri. Saya persilahkan kepada dan saya serahkan kembali ke MC untuk melanjutkan. Saya Alfa Munaya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator kita pada pagi hari ini sekaligus kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materi terbaiknya sehingga banyak banget antusias dari teman-teman semuanya. Baiklah, kami lanjutkan. Acara selanjutnya yakni pemberian sertifikat kepada yang bertugas, dipersilahkan monggo kepada panitia. Baik, saya kasih aba-aba ya biar dari panitia bisa meng-screenshot. Satu, dua, tiga. Baik. Oke. Melanjutkan acara yang selanjutnya, yakni sesi foto bersama kepada seluruh panitia, peserta, dan juga pemateri kita pada pagi hari ini dimohon untuk on-cam.
Mari kita abadikan acara kita pada pagi hari ini, webinar entrepreneurship. Yang belum on cam, monggo, jadi 128 peserta yang hadir, bisa on cam ya teman-teman ya. Dari panitia sudah siap ya untuk mengabadikan momen ini ya? Oke, siap Pak. Oke, semua ya. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Saya hitung dari 1 sampai 23. Siap ya teman-teman semua? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. C ya. C ya teman-teman ya, tangannya C ya. Untuk CSS Mora. Oh iya, Pak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Terakhir 1, 2, 3. Karena ini pesertanya banyak ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Okay. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk sesi foto bersama kita. Melangkah pada acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Riki. Terima kasih Coach Riki. Terima kasih Coach Riki sudah memaparkan materinya. Mic-nya masih nyala. Terima kasih teman-teman atas peluangan waktunya dan antusiasmenya dalam acara webinar kita pada tahun ini. Kami berharap teman-teman dapat memetik intisari dari pemateri dan pastinya dapat mengaplikasikannya ke depannya. Baik, kami dari panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan baik dari penyambutan kami ataupun dari rangkaian acara tadinya. Kami mohon maaf dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada seluruhnya. Kepada teman-teman webinar entrepreneurship. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun lo ya. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan kegiatan lainnya, silakan.